antisipasi langsung kita proses ya. Jadi ini sudah menjadi tradisi juga, setiap malam takbir ada saja kejadian tawuran dan sebagainya. Mudah-mudahan saja ini tidak terjadi ya di tengah pandemi virus corona ini. Kemudian ya, pengalaman kemarin juga pada saat malam tahun baru kita berdoa untuk turun hujan ya, doa kita terkabul rekan-rekan sekalian, hujan sampai pagi jam 12. Iya, kita kondusif ya. PSBB masih berjalan sampai tanggal 4 Juni. Karena kalau kemudian ini tidak ada, besok pasti terbuat lagi. Kalau kita cari, masih dari kondusif. Kita proses ya. Jadi ini sudah menjadi tradisi juga, setiap malam takbir ada saja kejadian tawuran dan sebagainya. Mudah-mudahan saja ini tidak terjadi sehingga korbannya juga pasti bertambah. Ya. Oleh karena itu kita yang ada di sini, rekan-rekan juga pilar, tetap harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita yang memang banyak di lapangan ini kena virus ini dan akhirnya berimbas kepada keluarga. Dan kita kembali ke rumah, kita harus tetap bersih, steril, dan sampai keluarga kita juga kena virus ini. Ya. Baik, itu saja yang perlu sampaikan. Nanti silakan teman-teman untuk memantau perkembangan di wilayah masing-masing. Ya, Pak Lura mungkin dengan tiga pilarnya di tingkat kelurahan. Kemudian untuk Polsek. Ya, khusus untuk Polsek Padal nanti malam kita akan mendapatkan BKO dari Polres dan Polda. Sore hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, penekanan dari pimpinan bahwa kegiatan pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid memang tetap kita batasi ya, diharapkan tidak, tetap tidak dilaksanakan, karena demikian pada kenyataannya masih banyak masjid yang melaksanakan. Terdaftar di Polsek ya, kami kemarin mendata melalui Babin Kamtibmas dan unit intel itu masih ada kurang lebih 17 atau 18 masjid yang melaksanakan di 4 kelurahan. Artinya ya, ini harus tetap kita waspadai dan tetap kita antisipasi ya. Walaupun dalam suasana pandemi corona sekarang ini, situasi Kamtibmas tidak bisa kita sepelekan rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan yang tersprint khususnya dari Polsek termasuk rekan-rekan yang lain tiga pilar, silakan untuk masjid yang melaksanakan kegiatan ibadah besok tetap diamankan. Ya, tetap diamankan sesuai dengan sprint yang ada. Masing-masing kelurahan silakan diatur Pak Lurah untuk teman-teman bisa melekat di sana mengantisipasi. Ya. Kemudian untuk malam hari ini kita sama-sama tiga pilar dan unsur-unsur yang lain melaksanakan kegiatan pengamanan takbir, karena masih banyak yang melaksanakan kegiatan takbir di jalanan. Kita mengharapkan takbir ini dilaksanakan di masjid ataupun di rumah sesuai dengan atensinya, sesuai dengan perintah dari atas. Namun demikian, sudah banyak yang mempersiapkan perlengkapan, peralatan untuk persiapan takbir keliling. Nah, ini harus kita antisipasi. Karena bukan hanya persoalan takbirnya, rekan-rekan sekalian, tetapi imbas dari kegiatan itu bisa terjadi tawuran. Nah, ini yang paling pokok yang harus kita antisipasi. Kalau mungkin sekedar tahu apa takbir itu mungkin tidak terlalu membahayakan, tetapi yang kita antisipasi adalah tawurannya. Ya, tadi saya dibisiki oleh Pak Kadit Reskrim, kalau teman saya terjadi tawuran, proses tetap berjalan. Ya, tetap akan kita cari pelaku pelakunya. Ya, koordinasi dengan RW untuk antisipasi wilayah mana, rawan mana saja yang perlu diantisipasi. Kemudian satu SST atau peleton dari Polda nanti mau kendali Pak Wakapolsek sesuai dengan seperindah. Kami Polsek Johar Baru dan Pokdar Kamtibmas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.